pertama kali saya bisa punya kelebihan ini, waktu itu berumur 8 tahun, badan saya putra panas, ada keinginan putra untuk melakukan mengangkat batu. Udah itu batu putra sundul, udah putra angkat putra sundul, pakai kepala. Sekarang giliran putra yang akan menampilkan atraksi ekstrim di hadapan juri. Coba, apa lagi yang bisa kamu tampilkan? Nyundul-nyundul. Hah? Durian dilempar, disundul pakai kepala? Bukan, saya bener. Pakai kepala? Oke. Udah baca doa, putra? Bisa dilanjutkan dan sukses tempat lain. Oke, tepuk tangan tuh putra. Oke, makasih banyak ya. Walaupun putra sudah berusaha keras untuk menampilkan atraksinya, namun tidak cukup membuatnya lolos ke babak selanjutnya. Demikian pula dengan Andika Dancer. Dengan menggabungkan berbagai unsur dalam tarian mereka, tidak lantas membuat juri terkesan. Belajarnya coba diceritain. Dulu emang pyrophobia, yaitu takut sama api. Jadi menurut mitos-mitosnya, kalau fobia itu harus dilawan. Dan ini cara saya melawannya.
Selamat kamu masuk ke babak berikutnya. Sedikit tunjukkan rasa kebahagiaan kamu seperti apa kalau seorang Sandi, sang fire spinner, mendapatkan 4 lampu hijau sempurna dari dewan juri. Selamat. Kamu tahu lagi bintang nih loh, bintang. Udah.